Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ihwan Fillah yang berbahagia, serta segenap pemirsa setia Alvin TV yang tercinta di mana saja Anda berada. Aku doakan semoga para sahabat dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, rizki berlimpah serta hidup penuh berkah. Amin amin ya robbal alamin. Nah sahabat, sebelum menyimak lebih jauh tentang kisah ini, mohon sempatkan sejenak untuk tekan like dan subscribe pada channel Alvin TV, agar tidak ketinggalan notifikasi video berikutnya. Atas atensi serta apresiasi para sahabat aku haturkan jazakumullah ahsanal jazak dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kisah keramat sakti Gusmik dan preman sadis Tanjung Priok, Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli, akrab dipanggil Gusmik. Gusmik wafat pada 14 Zulhijjah 1413 Hijriah atau tanggal 5 Juni tahun 1993 Masehi. Beliau adalah pendiri amalan zikir jamaah Mujahadah Lailiyah, Zikrul Ghafilin, dan semaan Al-Quran Jantiko Mantap. Gusmik adalah putra dari Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, pengasuh pondok pesantren Al-Falah Plosomojo Kediri Jawa Timur. Gusmik merupakan sosok ulama karismatik yang dipercaya masyarakat memiliki kesaktian karomah sebagai wali Allah. Dikisahkan, di daerah Tanjung Priok pada tahun 1996, ada tiga orang preman yang kerjaannya cuma memalak setiap kendaraan truk kontainer yang hendak masuk pelabuhan. Setelah itu mereka akan menggunakan uang hasil palakannya itu untuk mabuk-mabukan, main perempuan dan berjudi. Hingga pada suatu hari datanglah seorang pria yang gagah dan mengenalkan dirinya bernama Gusmik. Lantas pria itu berbicara kesana kemari tentang banyak hal, mulai dari masalah politik, ekonomi hingga menyentuh masalah agama. Begitu lembut dan inteleknya pria itu berbicara. Hingga akhirnya, ketiga preman ini tertarik dan mulai suka dengannya. Apalagi pria itu orangnya asyik diajak gaul ala preman dan suka traktir makan minum dan rokok. Hingga akhirnya masuk waktu salat zuhur. Lantas Gusmik mengajak ketiga preman itu untuk ikut sholat. Pada mulanya mereka menolak. Tapi Gusmik merayunya dengan iming-iming barang siapa yang mau salat dengannya, maka akan dikasih uang Rp50.000. Walaupun terpaksa akhirnya ketiga preman itu mau ikut salat di belakang Gusmik. Tentu saja niatnya demi mendapat uang. Begitulah setiap waktu salat, pasti mereka salat berjamaah bersama teman barunya, Gusmik. Kejadian ini berlangsung hingga 3 bulan lamanya. Hingga pada akhirnya, ada kesadaran tersendiri bagi ketiga preman itu untuk salat. Apalagi Gusmik juga mengajarkan masalah agama yang selama ini belum pernah mereka dengar. Dan memasuki bulan keempat Gusmik sudah tidak menemui tiga preman tersebut. Tentu saja mereka kalang kabut, karena sudah terbiasa salat berjamaah bersama Gusmik selalu mengajak mereka kepada kebaikan dan mengajarkan mereka tentang masalah agama. Rupanya tingkah mereka menarik perhatian Ustadz Suhaimi, yang ketika itu baru pulang dari acara maulid Nabi di masjid luar Batang. Lalu sang Ustadz menghampiri mereka di teras masjid dan menanyakan banyak hal. Kemudian ketiga preman itu bercerita tentang perjumpaan mereka dengan seorang pria misterius, yang membuat mereka akhirnya mulai tertarik mendalami masalah agama. Betapa kagetnya Ustadz Suhaimi ketika mendengar nama Gusmik disebut oleh mereka. Lantas sang Ustadz yang saat itu membawa buku saku tentang Zikrul Ghafilin dan memperlihatkan foto seorang ulama kepada ketiga preman itu. Apakah pria misterius itu seperti orang ini? Ungkap sang Ustadz dengan nada heran. Preman itu menjawab, iya benar. Apakah Ustadz kenal dengan dia? Ustadz Suhaimi menjawab, bukan kenal lagi. Ini guru saya. Beliau seorang ulama besar yang merupakan seorang waliullah. Dan beliau sudah wafat 3 tahun yang lalu, ungkap sang Ustadz. Seperti tersambar petir, terkejut bukan kepalang ketiga preman ini mendengar penjelasan Ustadz Suhaimi. Ternyata selama ini mereka mendapat pencerahan dari ulama besar, waliullah masyhur, yang sudah lama wafat. Menangislah mereka sambil mencium tangan Ustadz Suhaimi seraya menyatakan keinginan mereka untuk bertobat, dan meminta beliau mau mengajari mereka tentang agama. Akhirnya sang Ustadz pun menyanggupinya dengan berurai air mata. Kisah ini mengandung pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua, bahwa Allah memberikan hidayah bisa kepada siapa saja yang dikehendaki. Jasad boleh mati terkubur tanah tapi dakwah beliau tetap hidup kapanpun dan dimanapun. Itulah kisah karomah Gusmik yang bisa menyadarkan seorang preman di Tanjung Priok hingga menjadi taubat. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah waridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.